بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا قال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullabida'atin dhalalah Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk melaksanakan ketaatan kita kepadanya yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah Alhamdulillah berikutnya kita lanjutkan dengan majelis ilmu mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya amin ya rabbal alamin nah ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al Imran ayat 190 sampai 191. Allah subhanahu wa taala berfirman. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wal nahari laayatil li ulil albab Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi samawati wallahu Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan di langit dan juga kerajaan di bumi. yakni Allah yang menguasainya. Wallahu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu akan segala sesuatu. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi itu wa ikhtilafil laili wan nahar dibikin pula dalam bersilih gantinya siang dan malam. Dibersilih ganti siang dan malam itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. la albab dalam penciptaan langit dan bumi demikian pula dalam pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk siapa liul albab bagi mereka yang memiliki akal pikiran yang sehat orang yang memiliki akal Allah berikan dia akal dan dia gunakan akalnya dengan sebaik mungkin. Karena banyak juga orang yang diberi akal tapi dia tidak gunakan akalnya. Nah. Disebutkan oleh alimam imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, orang-orang Quraisy waktu itu datang kepada orang-orang Yahudi. Fakalu maka mereka mengatakan, Bimaja aku Musa. Dengan apa Nabi Musa datang kepada kalian? Nah, jadi orang-orang musyrik, kafir Quraisy waktu itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka selalu menantang Nabi. Nah, selalu menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun setelah datang ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah, demikian pula tanda kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan Nabi Musa datang kepada kalian membawa apa? Kalu aswahu Nabi Musa datang dengan tongkatnya, dan kedua tangannya itu berwarna putih, dilihat oleh orang-orang yang memandangnya. Nah, kemudian setelah itu mereka datang kepada kaum Nasrani. Mereka tanya lagi, "Kaifakana Isa, bagaimana Nabi Isa datang kepada kalian?" "Kau Nah, Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit orang yang... Penyakit kusta, penyakit kulit itu bisa sembuh dengan sentuhan Nabi Isa Alaihissalam atas izin. Atas izin siapa? Atas izin Allah. Makanya, Nabi Isa itu disebut dengan uh, julukan Al-Masih. Dari kata Al-Masih, beliau bisa uh, mengusap dengan sekali usapan sembuh orang itu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. wa yuhyil mautah dan Nabi Isa pun bisa menghidupkan orang mati atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang apa namanya terjadi banyak iltibas kerancuan ya yang terjadi pada orang-orang Nasrani, sehingga mereka meyakini bahwa saya Nabi Isa sebagai apa? Sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Sebenarnya Nabi Isa Alaihissalam bukan Tuhan, bukan juga anak Tuhan, akan tetapi beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya Salatu wassalam. Nah, ini orang-orang Yahudi mengaku membunuh Nabi Isa Alaihissalam, tapi disebutkan dalam Al-Quran dan kita mengimani Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Orang-orang Yahudi itu tidak membunuh Nabi Isa. Akan tetapi orang-orang Yahudi tidak membunuh Nabi Isa dan tidak pula menyalipnya. Akan tetapi Shubbihalahum diserupakan. Pada mereka seorang dari pengikut Bani Israel mirip mukanya dengan Nabi Isa AS kemudian mereka membunuh orang tersebut. Adapun Nabi Isa AS diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti akan turun di akhir zaman sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka setelah itu mereka datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakalu, Rabbaka, yajalulana sofa zahaban. Masya Allah. Wahai Muhammad, berdoalah engkau kepada Robmu, jadikan bukit sofa sebagai emas dan menjadi emas. Di bukit sofa ya, mereka minta supaya jadi emas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fanazalat hadhil ayah kemudian turunlah ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi Demikian pula bersilih gantinya siang dan malam Terdapat pelajaran ya, Terdapat pelajaran tentang tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Li'ulil albab bagi mereka yang berfikir Bagi mereka yang punya akal fikiran Berarti orang-orang kafir Quraisy itu nggak punya akal fikiran ya. Makanya mereka hidup dalam kebodohan Zaman mereka disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah Saking bodohnya mereka, rotinya disembah. Kalau dia lapar, dia makan rotinya. Tuhannya sendiri dia makan. Subhanallah. Nah, mereka menyembah batu, mereka menyembah pohon, mereka menyembah orang-orang soleh di antara mereka dan yang lain-lainnya. Nah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Fal <tuh> Kalau kalian sudah tahu Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit-langit dan bumi. Demikian pula bersilih gantinya siang dan malam atas perintah Allah Subhanahu wa taala fal fiha. Hendaknya kalian berpikir di dalamnya. Berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah. Ya bergantinya siang dan malam bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat harusnya menjadikan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Dari detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan seterusnya tahun demi tahun. Nah, semua itu berjalan dengan proses yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Dan ingat, di setiap pergantian siang dan malam, itu ada tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, bergantinya siang ke malam, dibikin pula malam ke siang itu semakin menunjukkan kepada kita tentang kematian yang semakin dekat menghampiri kita. Nah, tahun demi tahun berganti, apalagi sebentar lagi akan berganti tahun menuju ke tahun 2023. Banyak orang yang bersorak gembira. Mereka merasa bahagia. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan berbagai macam bentuk berbagai macam bentuk kemaksiatan di malam tahun baru nanti. Harusnya orang yang berakal, orang yang memiliki akal pikiran yang sehat, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan kematian, bertambah umurnya. Kita hidup di permukaan bumi ini sekitar 60 sampai 70 tahun. Rata-rata seperti itu. Ada yang kurang nggak sampai seperti itu ada juga yang lebih sedikit atau mungkin lebih beberapa tahun setelah itu dia akan mati dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang pernah dia lakukan nah jadi bergantinya siang dan malam demikian pula bergantinya hari bulan dan tahun harusnya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala bukan semakin jauh bukan semakin berbuat maksiat kepada Allah. Ya, bukan malah mempersiapkan segala macam bentuk perbuatan maksiat. Nah, kalau pas malam tahun baru Allah cabut nyawanya gimana? Hah? Sementara mereka ya berpesta pora, tiba-tiba Allah kirim gempa. Mau oh apa? Nah, min Nah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu kapan saja datangnya. Dan ingat, di antara sebab datangnya musibah adalah apa? Hah? Maksiat. Maksiat jamaah. Nah. Loh, tapi Ustaz, itu di negara-negara kafir tiap tahun tuh mereka adakan pesta pora ya. Enggak ada itu yang namanya musibah. Itu istidraj bagi mereka. Allah lalaikan mereka sehingga nanti datang ketika datang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak bisa lagi mundur walaupun sejengkal. Nah. Ya. Tapi kan ustadz itu kan cuman sekedar happy aja ustadz. Ya, sekedar ya happy, happy. Ya. Sekedar mau, ya. Sebagaimana yang sebagian orang sebutkan, ya. ya mereka sekedar ingin bergembira saja. Ingat jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang yang Anda keluarkan untuk pesta pora atau untuk perbuatan maksiat di malam tahun baru itu akan ditanya nanti oleh Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Happy happy, happy itu kan kalau mereka mau happy berarti mereka rasakan nikmat atau tidak? Hah? nikmat gak pak? Iya dapat nikmat. Mereka rasakan nikmat. Nah, sumalatus alun naim. Kemudian nanti di akhirat kalian benar-benar pasti akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kalian rasakan. Nah, dari mana kau dapatkan harta itu dan kemana kau belanjakan? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin malam Tahun Baru nanti tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itu, bagi seorang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia gunakan akalnya. Bahwasanya dalam pergantian siang dan malam tersebut, dibikin pula dalam pergantian hari, bulan, dan tahun itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya. Dia semakin dekat kepada Allah. Nah, dia mempersiapkan seluruh amalan-amalan soleh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Siapa mereka yang ulil albab itu? Alladzina wa allaha Qiyaman wa ku'udan. wa ala junubihim. wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqata hadha batilan. Subhanaka faqina azaban nar Siapa mereka jamaah? Orang-orang yang ulil albab itu Orang-orang yang memiliki akal sehat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Alladzina yadkuruna Qiyaman wa ku'udan Orang-orang yang selalu mengingat Allah Qiyaman wa ku'udan Dalam keadaan berdiri maupun duduk Wa ala junubihim Maupun dalam keadaan baring Berdiri, duduk, baring ini tiga kondisi yang pasti dilakukan oleh seorang manusia. Iya atau tidak? Kalau enggak berdiri pasti duduk. Kalau enggak duduk, baring. Kalau enggak baring, berdiri. Kalau enggak berdiri, ya itu aja terus berputar-putar. Tiga. Berdiri, duduk, baring. Enggak mungkin kita terbang. Iya kan? Enggak ada manusia yang bisa terbang. Ada enggak Pak manusia bisa terbang? Hah? Enggak ada. Nabi SAW saja ketika dibawa naik ke Kemana mana? Ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah atau kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu perintah salat itu menggunakan apa? Burak. Nah, kendaraan yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau enggak terbang. Nah, taib. Disebutkan oleh Imam Ibnu Kathir rahimahullah taala, tafsir dari ayat ini Kama sahih al-Bukhari an Imran bin Hussein. Ini sebagaimana valid dalam hadis Sahih Al Bukhari dari Sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Salli qaiman, fa'ilam tasdati' faqaidan, fa'ilam tasdati' fa'ala jambika." Ay, la yakutaguna dzikrahu fi jami ahwalihim, bi sarairihim, wa dzamairihim, wa alsinatihim. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Kalau kau tidak mampu salatlah engkau dalam keadaan duduk. Kalau kau tidak mampu juga maka salatlah engkau ala jambik di atas punggungmu yakni baring dalam keadaan baring. Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah putuskan zikirnya, tidak pernah memutuskan zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi mereka. Baik dalam keadaan sendiri Tidak dilihat oleh orang Ataupun dalam keadaan banyak orang Atau dengan lisannya Mereka selalu Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Berarti apa? Orang-orang <tuh> yang <tuh> yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Yang paling pertama Yang masuk dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang menjaga sholatnya nah. ya, Orang yang punya akal sehat, yang memiliki pikiran yang sehat, yang menggunakan akal pikirannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka-mereka yang menjaga sholatnya. Sholat apa, Pak? Sholat lima waktu, sholat lima waktu. Nah, itulah ulil albab. Mereka gunakan akal fikirannya untuk berpikir. Ya, dia tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Bergantinya siang dan malam adalah Allah. Kalau begitu dia harus taat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan yang paling pertama nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah ha? Salat. Kalau baik salatnya, maka baik seluruh amalnya. Kalau buruk salatnya, maka buruk pula seluruh amalnya. Nah, jaga salat jamaah cukuplah dahulu waktu kita belum tahu mungkin kita belum pernah tahu ilmunya belum dengarkan tentang ayat atau hadisnya ya kita dulu pernah meninggalkan sholat ya. dulu waktu masih sekolah dulu waktu SMP SMA ada nggak pak di sini yang nggak pernah tinggalkan sholatnya dulu waktu masih SMP sudah balik itu ya pasti banyak di antara kita yang tinggalkan sholat dia nggak tahu itu wajib naik SMA ada yang masih ninggalkan sholat ada mungkin masih banyak diantara kita nah, naik kuliah masih ada yang ninggalkan sholat mungkin ada bahkan mungkin ada yang baru baru sholat lima waktu sebulan atau dua bulan yang lalu nah, cukuplah itu dosa besar yang pernah kita kerjakan bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa taala jaga sholat lima waktunya nah menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menjaga salat lima waktu adalah orang-orang yang disebut sebagai ulil albab. Nah. Kalau enggak salat, nah berarti dia enggak punya akal pikiran. Ya. Kenapa? Karena nanti di akhirat dia akan ditanya tentang salatnya, sedangkan dia tidak kerjakan salat sama sekali. Harusnya kalau dia punya punya akal sehat, punya akal pikiran, dia dia berpikir. Nah, salat itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya. Bahkan tidak ada satu pun perintah ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW kecuali salat. Jadi salat perintah salat itu langsung Rasulullah SAW alaihi wasallam terima dari dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Yang lainnya semua 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 kewajiban itu melalui perantara malaikat Jibril kecuali salat. Dan asalnya salat itu 50 waktu. 50 waktu. Kemudian diskon. 50 waktu menjadi 5 waktu. Subhanallah. Bayangkan kalau setiap ya, 50 waktu salat sehari semalam, makanya ketika Nabi Muhammad SAW turun, dari langit, ya ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam arahkan Nabi Sulaiman berikan masukan, minta keringanan karena umatmu tidak akan mampu itu, tidak akan mampu. Bayangkan pak, 50 kali, ya salat dalam sehari semalam. Berarti apa? Setiap kurang lebih satu atau dua menit kita harus salat. Ah, mampu nggak pak? Oh lima waktu aja masih banyak yang tinggal kan? Iya atau tidak? Iya atau tidak pak? Iya. Bayangkan salat 50 kali sehari semalam. Masya Allah berat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kurangi 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 sampai menjadi berapa? 5 kali salat dalam sehari semalam. Itulah yang kita kenal sekarang salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan dan isya. 5 kali, Pak. Enggak banyak. Enggak sampai 10 kali, cuma 5 kali saja. Mereka lah ulil albab. Orang-orang yang menjaga apa? Yang menjaga sholatnya. Kalau enggak sholat berarti dia enggak punya akal fikiran. Secerdas apapun dia, kalau dia enggak sholat berarti dia enggak punya akal fikiran. Nah, ini tafsir yang pertama. Sebagian ulama menyebutkan semua bentuk zikir yang mengingatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam kategori ayat ini. Dia lah yang disebut sebagai ulil albab. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau dia melaksanakan ibadah-ibadah. Ya, karena ibadah itu pada hakikatnya apa? zikir kepada Allah. Dia puasa umpamanya tadi, dia puasa Senin Kamis. Dia puasa Kamis karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin memperbanyak amal solehnya supaya nanti di akhirat dia punya timbangan amalan soleh masuk dalamnya puasa sunnahnya umpamanya. Berarti dia ingat Allah. Ya, dia mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, fi khalqis samawati wal ardi dan mereka sering bertafakur Memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Allah ciptakan tujuh lapis langit. Enggak runtuh itu langit, Pak. Subhanallah. Allah ciptakan tujuh lapis bumi. Bumi ini enggak goyang. Kalau goyang sedikit saja, kita sudah paniknya luar biasa. Gempa saja kita sudah panik. Gimana nanti? Di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala guncangkan bumi ini dengan seguncang-guncangnya. Allah subhanahu wa ta'ala ya, disebutkan dalam Al-Quran, ketika langit itu terbelah, dibelah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika lautan itu diledakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika matahari itu digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan akhir dari kehidupan manusia di kehidupan ini. Nah, menuju kepada alam akhirat. Itulah yang kita sebut dengan istilah hari hari kiamat. Nah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu bertafakur mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala membawakan dari Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Kata beliau, Inni la akhruju min manzili setiap kali aku keluar dari rumahku dan tidak ada satupun yang aku pandang setiap kali beliau melihat sesuatu melainkan beliau mengatakan dalam hatinya aku melihat ada nikmat Allah Subhanahu wa taala bagiku dalam hal tersebut. artinya nah, beliau selalu mengingat Allah Subhanahu atau ada pelajaran penting bagi beliau sehingga beliau ingat ya dan selalu berzikir kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala kata al Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala tafakkur tafakkur sa'ah khairun min bertafakkur mengingat tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dia ingat dosa-dosanya ya dia hisap dirinya sendiri sudah berapa banyak amalan yang dia kerjakan dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana nanti kehidupannya di akhirat Bagaimana nanti kalau dia ketemu dengan Allah Dan seterusnya itu tafakur nah, Dia lihat bagaimana penciptaan langit dan bumi Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan seluruh makhluk yang besar itu ya Hanya dengan mudah Tinggal Allah katakan kun jadi maka Terjadilah hal tersebut Nah itu kata beliau lebih baik daripada kiamulailah daripada solat malam. Nah, masya Allah taala. Dan kata beliau rahimahullah ta'ala Al-fikratu mir'atun Turika hasanatuka hasan, Hasanatika wasayiatika Orang yang selalu bertafakur tentang kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Itu bagaikan cermin ya, Orang yang sering bertafakur Dia berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Dalam hidupnya, dalam dirinya Ya, itu bagaikan cermin yang akan memperlihatkan kepadanya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya. Jadi kalau orang yang sering bertafakur tentang keagungan dan kebesaran Allah, dia akan hisap dirinya. Amal saya sudah berapa banyak. Nah, kejelekan dan keburukan saya sudah berapa banyak. Nah, bagaimana nanti saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak dosa-dosa dan maksiat yang saya lakukan. dan saya pun tidak tahu kapan waktu saya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? akan membuat dirinya semakin bergegas bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian mereka mengatakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka fakina Nah, ini uh, puncak utamanya. Mereka mengatakan, "Rabbana, ya orang-orang yang selalu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa, "Rabbana, ma hadha Ya Allah, Engkau tidak ciptakan langit dan bumi ini, pergantian siang dan malam ini batilan secara sia-sia." Enggak -sia. mungkin. Nah, pasti ada tujuannya. Agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakina azaban nar. Kalau begitu, ya Allah, fakina azaban nar. Lindungilah kami dari azab api neraka. Nah, itulah orang yang ulil albab. Orang-orang yang memiliki akal fikiran yang sehat, dia gunakan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Mereka selalu bertafakur, mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mempersiapkan amalan soleh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala

wa huwa mu'min dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Apa ganjaranNya? hayatan thayyibah. Kami akan berikan untuknya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Nah. Allah berikan dia rasa qanaah sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya walaupun sedikit. Karena orang yang bersyukur atas nikmat yang sedikit Allah akan tambah. Terkadang itu ujian. Ya. <tuh> Demikian pula sebaliknya. Allah berikan nikmat yang banyak. Ya. Itu terkadang menjadi ujian bagi hamba tersebut. Ada orang, dia diberikan nikmat yang banyak, justru dia semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibikin pula sebaliknya, ada orang yang diberikan nikmat yang sedikit, ya, semakin dekat dia dengan Allah. Ada juga yang semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, tergantung taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Ya. Semakin dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin menambahkan nikmat tersebut atas hamba itu. Nah, kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia kemudahan untuk mengamalkan amalan soleh, diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk beramal soleh, ya. dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam tafsir tersebut disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala Allah berikan dia kebahagiaan. Allah subhanahu wa taala berikan dia kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Di kehidupan dunia dia bahagia dan di kehidupan akhirat pun dia merasakan kebahagiaan yang jauh berlipat kali ganda dibandingkan kehidupan atau kebahagiaan di kehidupan dunia. Kenapa? Karena dia mengamalkan amalan saleh. bi dan mereka kami akan balas ya, sungguh pasti kami akan balas mereka dengan balasan yang jauh lebih besar yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang mereka kerjakan di dunia nah, jadi amal soleh sekecil apapun itu akan dilipat kali gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kali lipat yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala maka seorang yang cerdas, seorang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ya, taala, seharusnya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan akal yang Allah berikan kepadanya untuk berpikir, mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan setelah kematian nanti. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu nafsahu hawa wa tamanna 'ala tamani seorang yang kais ini seorang yang cerdas ya. seorang yang pintar mereka adalah orang-orang yang mandana nafsahu orang-orang yang mengekang hawa nafsunya nah ya ketika hawa nafsunya bergejolak di mana banyak orang-orang yang akan berbuat maksiat. Ya, terkadang orang berbuat maksiat, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu terpengaruh dengan kondisi dan suasana. Dia nggak mau buat maksiat sebenarnya. Tapi karena dia di kondisi tersebut, ya, dalam suasana maksiat akhirnya apa? Terpancing juga dia untuk berbuat maksiat. Nah. Ya. Dia nggak mau melakukan perbuatan maksiat, ya, berpesta pora, di malam tahun baru umpamanya, tapi karena dia hidup di lingkungan orang-orang seperti itu, akhirnya sedikit banyak dia pun ikut di situ. Ya. Dulu di Madinah itu pas malam tahun baru 2000, 2011, 2011 atau 2012. nah di kota Madinah, ya itu malam sepi seperti biasa. Nggak ada satupun bunyi petasan yang kita dengarkan. Nah, ini nggak cukup. Mungkin apa namanya, kita dibawa naik ke sakan, ke mana, ke asrama, di tingkat yang lebih tinggi lagi. Nggak ada satupun kita nggak lihat satupun petasan nyala di sana. Benar-benar ya, sama seperti malam-malam biasa. Aktivitas mahasiswa waktu itu sama seperti malam-malam yang biasa. Nah, suasana yang seperti ini ya terkadang mempengaruhi seorang hamba ya, akhirnya dia tidak memikirkan juga oh ternyata besok sudah tanggal 1 2012 nah, beda kalau kita tinggal di lingkungan yang lingkungan tersebut di mana manusia ikut berpesta pora dan berbuat maksiat di malam itu nah ya, minimalnya apa kadang kita juga pengen kadang pengen juga ikut gabung di situ dan seterusnya nah itulah ujian seorang hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mampu menahan hawa nafsunya, dia mampu mengekang hawa nafsunya maka dia masuk dalam hadis ini. Orang-orang yang kayis. orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Mandana <tuk> nafsahu. Ya. Yakni <tuk tangan> kata Syekh <As> <tuk> Ibnu Baz rahimahullahu taala, <tangan> yakni <tuk> al-hazimul fatan. al-qawi mandana <tuk tangan> nafsahu yakni hasabaha. Seorang yang cerdas, seorang yang pintar, seorang yang kuat, yang mampu adalah seorang yang dana nafsahu, orang yang mengekang hawa nafsunya. Maksudnya, dia selalu menghisap-hisap dirinya. Dia bermujahadah melawan hawa nafsunya sehingga dia tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut dan dia mengamalkan amalan-amalan, ini -amalan, amalan ketaatan kepada Allah untuk persiapan kehidupan setelah setelah kematian. Nah, itulah orang yang cerdas. Dan sebaliknya wal ajizu orang yang lemah manittaba'a Nafsahu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah. 'ala tamani Atau tamanna 'ala Allah Sudah dia mengikuti hawa nafsunya tapi dia berangan-angan dengan angan-angan yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. sudah lah nggak sholat, ya, tapi berharap masuk surga, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bertaubat kepada Allah, tapi dia berharap, ya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kalau kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah, ya beristighfar, bertaubat, kembali kepada Allah, tinggalkan segala bentuk perbuatan maksiat itu. Nah, kalau mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, harusnya apa? Harusnya dia mengamalkan amalan soleh. Jaga sholat lima waktu. Berbakti kepada orang tua. Yang punya harta, ya jangan lupa untuk membayar zakatnya. Ya, datang bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Nah, jadi... Jangan terlalu banyak angan-angan, kemudian melupakan dan meninggalkan amalan soleh. Iya. Karena semua apa yang akan kita raih di akhirat nanti itu tergantung amal kita di kehidupan dunia ini. Tergantung sekarang. Kalau sekarang kita menjaga amalan soleh, jaga sholat atau dia jaga tauhidnya. Ya, dia tinggalkan segala bentuk perbuatan syirik kepada Allah. Dia berusaha dan berazam sekuat mungkin untuk meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia yang sementara ini. Nah nanti hasilnya itu di akhirat. Ya. Jangan tunggu di akhirat. Karena di akhirat tidak ada lagi amalan. Di akhirat hanyalah tempat kita menuai hasil dari amalan kita di kehidupan dunia yang sekarang ini. Jadi panennya nanti di akhirat. Di akhirat nggak ada lagi amalan. Yang tersisa hanyalah apa? Panen hasil dari amalan yang pernah kita kerjakan di kehidupan dunia yang sementara ini. Oleh karena itu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang cerdas, seorang hamba yang berakal, dia mengambil banyak pelajaran-pelajaran berharga dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia gunakan akalnya untuk berpikir dalam penciptaan langit dan bumi Dibikin pula dalam pergantian siang dan malam, bahkan kesehatan, bahkan anggota tubuhnya. Allah berikan dia tangan, Allah berikan dia kaki, Allah berikan dia kepala, Allah berikan anggota tubuhnya lengkap. Harusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gunakan anggota tubuh yang lengkap dan sehat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk berbuat maksiat. Dibikin pula nikmat yang Allah berikan kepadanya, diberi harta. Allah berikan dia banyak kenikmatan. Dia punya rumah, dia punya kendaraan, dia punya uang, ya, dia punya ya, apa yang diinginkan dia dapatkan. Karena Allah berikan kelapangan dalam hal rezekinya. Harusnya semua itu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia gunakan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia habiskan dan dia hamburkan kepada perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat harta yang kita miliki di kehidupan dunia yang sementara ini itu hakikatnya adalah titipan dari Allah. Kapan saja Allah inginkan, Allah bisa cabut dan ambil kembali. Nah, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita. Min aina akhathahu. Dari mana kau dapatkan harta itu? Nah, dan kemana kau habiskan? Harta yang kita dapatkan Kemana kita belanjakan itu nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita ambil pelajaran yang harusnya di akhir-akhir tahun seperti ini kita semakin menghisap muhasabah diri. Selama tahun 2012 ini, 2022 ini apa saja amalan soleh yang sudah kita kerjakan. Sudah berapa banyak maksiat yang kita kerjakan Masuk tahun 2023 Bertambah umur kita Dan kita tidak tahu sampai kapan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita semua Untuk hidup di kehidupan dunia ini Hisap diri kita masing-masing Tanyakan kepada diri masing-masing Sudah berapa banyak amal soleh yang kita kerjakan Dan sudah berapa siapkah kita Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang selalu menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita amin amin ya rabbal alamin ini dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat mungkin ada Pertanyaan dari jamaah seputar pembahasan atau yang lainnya. Falyeta nah. agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ingat mati. Ingat mati. Kalau kita selalu ingat mati, itu akan selalu dekatkan kita kepada Allah. Kita mau buat maksiat nih, Pak. Dia ingat, ini kalau pas saya buat maksiat tiba-tiba saya mati gimana nih? Istighfar dia. Ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, entar nih malam tahun baru saya mau begini-begini begini. Dia dia ingat mati. Ini kalau pas saya malam tahun baru berbuat maksiat ya dia sedang berbuat maksiat kepada Allah min Kemudian Allah cabut nyawa saya gimana? Ya, semakin hamba ingat kepada kematian, maka semakin ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan zikir yang paling mudah dilakukan oleh seorang hamba ya berzikir dengan lisannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar dan zikir yang paling besar yang disebutkan oleh para ulama adalah menjaga salat. Nah, menjaga sholat lima waktu. Nah, jadi ketiga seorang hamba selalu ingat kepada kematian, insya Allah Taala dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau dia ingat mati ya tidak ada tempat lain, tidak ada tempat kembalinya kecuali kemana? Hah? kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semua kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang amalan yang kita kerjakan di kehidupan yang sementara ini. Nah, barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mereka dibangkitkan. Mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu setelah semuanya selesai. Nah. <tuh> Jadi yang merasakan kejadian hari kiamat itu disebutkan dalam sebuah hadis. Shirari 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 khalqi indallahi subhanahu wa taala man tudriquhumus sa'atu wa hum ahya. Walladzina takhadhu al alqubura masajid itu dua dua golongan dua golongan kata Nabi SAW makhluk maksudnya manusia yang paling buruk paling jelek di sisi Allah itu ada dua siapa man dari orang yang ya terjadi hari kiamat pada mereka wahum ahya dan mereka hidup siapa mereka orang-orang yang kafir kepada Allah ini kalau rentetan tentang uh, tentang apa tanda-tanda besar kiamat itu kan yang terakhir akan datang angin atau uh, udara angin yang Allah Allah subhanahu wa taala kirimkan ya tidak ada seorang pun manusia di permukaan bumi ini yang menghirup angin itu pasti dia akan apa wafat nah orang kafir yang tersisa ha, mereka itu yang nanti menyaksikan hari kiamat nah, itulah manusia yang paling buruk paling jelek di sisi Allah subhanahu wa taala nah yang kedua orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid Maksudnya orang-orang yang selalu menjadikan kuburan tempat ibadah. Suka beribadah di kuburan. Kalau beribadah di masjid biasa-biasa saja dia. Tapi kalau di kuburan Masya Allah khusyuknya luar biasa. Berzikir di situ. Bersolawat. Solat dan segala macamnya. Nah, Adapun orang yang sudah mati. Itu nanti tinggal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala nah, Allah ta'ala alam Taip, Sampai di sini pembahasan kita Mudah-mudahan bermanfaat Kita memohon dan berdoa kepada Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini amin ya rabbal alamin wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu warahmatullahi wabarakatuh